Saya Sarip Sabdan bin Sarip Titing, penternak belat di kawasan Sungai Sidungul. Tahun 2019 kami terima bini belat dari Jabatan Perikanan. Kami terima kasih kepada Jabatan Perikanan sama Kementerian Pertanian. Saya Awang bin Abdul Rahman, berasal daripada Kampung Kembangan, merupakan pengusaha balat yang telah dibagi bantuan oleh pihak Jabatan Perikanan Negeri Sabah pada tahun 2019. Saya mengusahakan ternakan balat ini pada asalnya bermula dengan 500 ekor, dan alhamdulillah saya mendapat bantuan daripada Jabatan Perikanan Negeri Sabah lebih kurang dalam anggaran dalam 1350 ekor bersama dengan satu set sangkar pada tahun 2019. Alhamdulillah setakat ini melalui program ini peternakan balat, saya melihat dari segi potensi dapat membantu kepada pengusaha-pengusaha balat khususnya di daerah Sandakan ini, karena ia mempunyai harga yang tinggi dan berpotensi untuk diternak di kawasan perairan Kampung Kembangan. Anggaran dalam sekilo balat kalau kering dalam 500 ringgit sekilo, minimum dalam 350 sekilo. Harapan saya kepada pihak jabatan dapat membantu untuk memperluaskan lagi sistem peternakan balat dalam sangkar di Kampung Kembangan ini, khasnya di kawasan daerah Sandakan, dan memberi impak pendapatan yang lumayan kepada pengusaha-pengusaha balat di daerah Sandakan, karena ia dapat menguntungkan dan dapat memberi satu sumber ekonomi yang menguntungkan kepada masyarakat, khususnya di Sandakan. Kalau contohnya habis semua inilah, mungkin lebih daripada 10.000 lah saya agak. Kebaikannya yang untuk menternak belat ini, risiko dia kurang. Yang penting kita kena jaga sangkar tuh jangan sampai ada yang bocor. Pemangsa pun kurang. Kita bagi makan pun tak ada. Saya mengharapkan dan berterima kasihlah kepada pihak Jabatan Perikanan, pegawai-pegawai Jabatan Perikanan yang banyak membantu kami mengusahakan peternak belat, Kerajaan Negeri Sabah, Ketua Menteri yang banyak memberi bantuan kepada pengusaha-pengusaha seperti kami di Kampung Kembangan, khasnya di kawasan Sandakan ini. Dan harapan kami supaya pengusaha-pengusaha balat dapat memperbaiki prestasi untuk memperbesarkan lagi projek peternakan balat. Saya Tahir bin Abdul Manan, peternak balat di Kampung Tanah Merah, daerah Matunggung. Inilah kawasan muara Sungai Matunggung. Jumlah peternak 48, jumlah kandang 56. Nama saya Parman bin Saleh. Saya berasal dari Kampung Tanah Merah Matunggung. Saya salah seorang penerima bantuan khas pada tahun 2019. Telah menerima bibit sebanyak 1250. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri dan juga Perikanan Daerah Matunggung. Saya dari Kampung Tanah Merah, Daerah Matunggung. Saya penerima bantuan khas 2019. Menerima bibit 1250 dan peralatan. Inilah balat yang sedang tumbuh dan akan membesar selama 8 bulan. Saya Abdul Sani bin Saludin, berasal dari Tanah Merah, daerah Matunggung. Saya penerima bantuan khas ini balat pada tahun 2019 sebanyak 1250. Saya berterima kasih kepada Jabatan Perikanan Daerah Matunggung dan juga Kerajaan Negeri Sabah.